Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel saya, channel Surya Utama 22. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana ciri-ciri lele jantan dan betina. Kali ini yang saya buat contoh adalah lele indukan ya. Sekalian nanti saya mau memisahkan. Tapi di video kali ini cuman menjelaskan tentang lele jantan dan betina. Saya akan ambil sepasang dan nanti saya jelaskan. Nah, di sini saya sudah mendapatkan lele jantan dan betina. Untuk ciri-ciri fisik, yang jantan lebih panjang seperti ini dan langsing ya. Untuk yang betina, perutnya membesar dan agak melebar bagian perut ya. Dan lele lebih pendek, itu ciri-ciri tampak atas, fisik atas. Untuk fisik kelaminnya, ini saya sambil pegang kamera jadi tidak bisa membuka kelaminnya langsung, saya jelaskan di gambarnya saja ya. Nah, untuk lele yang betina dia membulat seperti ini. Untuk warna itu kalau sudah merah seperti ini itu tanda lele sudah siap dipijahkan atau sudah matang gonad. Dan untuk lele jantan, untuk kelaminnya memanjang seperti ini ya. Untuk yang jantan yang siap pijah, di ujung kelamin tersebut terdapat titik merah seperti yang ada pada gambar seperti itu. Saya mohon maaf apabila penjelasan kali ini tidak dengan video gerak ya, yang penting teman-teman semua paham pada intinya gitu ya. Untuk teman-teman yang baru saja mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Untuk konten pemijahan, pembesaran larva, pembesaran bibit, sampai penanganan penyakit dan lain-lain semua sudah ada pada channel ini, channel yang membahas seputar budidaya ikan lele. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.